Nah ataupun tidak sahabat-sahabat, Allah dah gandingkan mengabdi diri kepada dia, jangan sekutukan dengan benda yang lain, dan berbuat baik pada mak ayah. Allah gandingkan dengan ayat ini, wa bil walidaini ihsana. Maksudnya Allah gabungkan, letak dengan satu maqam yang Allah angkat mak ayah kita. Maknanya nak atau tidak, benda ni kita nak protes, Allah yang angkat, bukan kita. Mak kita jahat mana, hodoh mana, dia Allah angkat. Ayah kita, dia penjenayah, dia tak cerdik, dia bodoh, dia apa tak pandai, dia tak pergi overseas, kita hina dia, dia butuh huruf, dia Allah angkat. Kita sebagai anak kat sini, selagi kita tak mati, kita ada satu tanggungjawab anak. Walaupun umur kita pagi ni 100 tahun. Saya nak tanya sahabat-sahabat sekalian, siapa dekat sini dia lahir daripada pokok buluh betung, angkat tangan. Maknanya kita ada mak ayah. Selagi kita tak mati, kita ada mak ayah. Selagi kita tak mati, kita ada tanggungjawab anak kepada mak ayah. Sama ada dia dah meninggal ataupun telah meninggal ataupun belum, pada ketika kita duduk dalam dewan yang mulia ini. Allah gandingkan. Sehingga Ibnu Abbas sebut, dalam Al-Quran terdapat 3 ayat yang berganding. Pertama, surah An-Nisa ayat 59. Bila Allah menyebut dengan perkataan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'alah kamu pada Allah, ta'alah kamu pada Rasulullah. Allah gandingkan. Maksudnya, tak dikatakan taat pada Allah kalau tak taat pada Nabi. Tak dikata taat pada Nabi kalau tak taat pada Allah. Dia mari package. Kedua ayat, wa aqimus salat wa atuz zakat. Dan surah Al-Baqarah ayat keberapa tu? Allah sebut ayat 43 surah Al-Baqarah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Tak dikatakan orang itu beriman pada solat kalau dia menafikan kewajipan zakat. Tak dikatakan orang itu beriman mengeluarkan zakat dalam masa yang sama menafikan kefarduan kewajipan solat. Dia mari package. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi wafat, ada orang murtad. Ada murtad terus daripada Islam. Ada yang murtad tak nak keluar zakat. Dia kata zakat ni keluar zaman Nabi hidup je. Nabi dah wafat, tak perlu keluar zakat. Pandai tak pandai? Sebab dia mari benda-benda macam ni. Ayat ini, dia package. Bukan main-main. Kemudian, yang seterusnya, kata Ibnu Abbas, ayat surah Luqman. Ayat yang ke-14. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada aku dan kedua orang ibu bapa kamu. Maksudnya, tak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tak bersyukur kepada mak ayah. Tak dikatakan orang tu baik dengan mak ayah kalau dengan Allah dia tidak bersyukur. Dia terikat ayat ini. Tak timbul isu orang yang pergi kuliah, orang yang solat jaga, orang yang rajin berjemaah, tiba-tiba dengan mak ayah cakapnya tengking-tengking, bentak-bentak, marah-marah, kasar. Ini bukan sifat orang yang beriman. Dalam keadaan Allah mengajar kepada kita dengan perkataan, imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Allah sebut, sekiranya salah seorang atau kedua-duanya ibu bapa kamu yang duduk di bawah jagaan kamu sampai umur tua, kulitnya kedut, mengecut, cakapnya kamu tak faham, cakap kamu dia tak faham, dia pakai pampers, makan dia kamu suap, ketika itu dia balik seperti kamu masa kecil, menyusahkan dia, kamu perlukan perhatian, kamu pakai pampers, kamu sensitif. Begitu juga mak ayah kamu bila dia dah sudah tua, dia kembali jadi bayi, dia sensitif. Allah menguji kamu balik. Allah menguji kamu balik. Dalam keadaan itu, kamu jangan cakap kepadanya perkataan yang paling pendek. Allah ambil contoh dalam Quran, alif wah uf, yang paling pendek uf pun berdosa. Apatah lagi yang kata celaka mak, celaka ayah. Mak ayah ni dah macam muzium, dah boleh buat tukun tiruan. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Ketika itu Allah uji kamu dalam keadaan kamu rasa tak selesa. Dalam keadaan itu jangan kamu sebut offin.
dalam keadaan ini lebih jauh daripada apa yang kita gambar dalam pemikiran.